siji lo lu teru. Oh udah ya. Halo, saya Iksan Fauzi, marketing pesona kauripan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel Bang Kiki. Mantap. Suasana di Pesona Kauripan 4 sekarang sedang hujan lebat, teman-teman. Dari pagi sudah hujan. Untuk aktivitas di Pesona Kauripan sekarang lagi tertunda karena hujan deras. Ini teman-teman bisa lihat nih, belum ada kegiatan. Kendaraan sedang parkir semua karena hujan deras di perumahan Pesona Kauripan 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di channel Kiki Wayudi di tanggal 21 bulan Januari 2021. Progres perumahan Pesona Kauripan 4 sekarang sudah ada yang naik batako, terus sudah diplester, terus sudah diaci, terus cor balok gantung juga udah semua. Dan juga nanti Kiki akan bertanya langsung ke tim teknik di lapangan. Progresnya udah sampai mana aja. Ikutin terus channel Kiki Wayudi. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Kiki Wayudi, jangan lupa subscribe, like, comment, and share video Kiki. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Oke, itu dulu video dari Kiki. Kita lihat langsung progres perumahan Pesona Kauripan 4 nya Oke teman-teman, ini lokasi Pesona Kauripan. Pertokohannya akan jadi kantor pemasaran. Dan ini suasana setelah hujan, teman-teman. Di pagi hari, lokasi di perumahan Pesona Kauripan 4 nya sedang becek. Nah, ini untuk lokasi perumahan blok A nya teman-teman, sudah mulai pembangunan. Dan ini lokasi perumahan Pesona Kauripan blok B. Ini lokasi sekarang atau progres perumahan Pesona Kauripan 4 sedang dikebut. Mudah-mudahan sih cuacanya selalu mendukung untuk progres perumahan Pesona Kauripan 4. Nah, ini semua blok A hampir semua sudah mulai dibangun, tinggal untuk blok B nya blok B nya segera juga akan dibangun. Inilah proses atau progres perumahan Pesona Kauripan 4 nya bagi teman-teman yang sudah booking, segera lengkapin persyaratannya karena bulan Februari kita proses pemberkasan di Bank BTN. Oke teman-teman, di sini ada Pak Burhan, tim teknik, selaku tim teknik di lapangan yang mengawasin proyek perumahan Pesona Kauripan. Kita tanya langsung aja. Selamat sore Pak Burhan. Ya, selamat sore. Mau tanya-tanya Pak tentang progres perumahan Pesona Kauripan sudah sampai mana Pak? Progresnya sampai saat ini untuk blok A2 sudah acian ya. Udah diplester ya Pak? Sudah plester dan acian. Terus blok A3 sudah plester dan acian. Berikut sama pasang kusen juga ya. Blok A4 juga sama, blok A5 sama ya. Cuma dia belum pasang batako, pasang kusen. Tinggal blok A7. Blok A7 baru kolom praktis. Kolom praktis ya Pak? Praktis sama batako. Kemungkinan blok A8 masih boplang ya. Blok A8 masih boplang, blok A9 juga sama. Begitu juga untuk blok B. B2 itu masih pondasi. B2, B3, B4 masih pondasi. Nah, kita kejar lagi untuk pemasangan unit di blok 6, blok 7, blok 8 supaya bisa dicor. Sehingga untuk penyiapan couplingnya dalam waktu dekat bisa kita selesaikan. Nah, kita lagi kejar juga untuk penyelesaian di blok C dan D.
di sana di Blok C dan D itu sudah pematangan lahan, mudah-mudahan dalam waktu dekat selesai. Jadi itu udah progres pesona kearifan 4 sampai saat ini ya Pak? Iya, iya. Nah, mudah-mudahan cuaca bagus, jadi intinya bisa kita kejar sesuai rencana. Amin, ya. Karena seharian ini hujan ya Pak? Iya. Jadi jalannya becek semua ya? Iya, betul. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan dari Pak Burhan selaku tim teknik di lapangan menjelaskan progres kerumahan pesona kearifan 4. Jadi rencananya di bulan Maret Insya Allah bisa akad kredit ya Pak? Bulan Maret tanggal 15-an lah. Tinggal 15-an ya, kurang lebih. Yang penting bantu doanya aja supaya cuacanya bagus dan tim lapangannya selalu sehat. Amin. Karena gini, karena produksi perusahaan besi semuanya udah kita antisipasi. Udah siap semua. Unit siap. Oke, makasih ya Pak waktunya. Oke, makasih. Ya. Halo, saya Iksan Fauji, marketing pesona kearifan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel Bang Kiki. Mantap. Oke teman-teman, itu dulu video dari Kiki di progres perumahan pesona kearifan 4 di tanggal 21 Januari 2021. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel Kiki Wahyudi, jangan lupa di subscribe, di like, comment, and share videonya. Semoga video yang Kiki buat yang terupdate buat teman-teman bermanfaat. Oke, itu dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembur nih, si Egi lagi makan. Apain, Gi? Makan, bos, makan. Siap. Nah, ini tim lapangan lagi. Dari kelas berapa? Ya, kelas 2 SD belum makan. Tim teknik lagi lembur untuk pematangan lahan. Ada yang sudah mulai, ada yang masih makan. Kita gangguin lagi yang lain. Nih, ada yang ngumpet di belakang mobil nih. Nah, kan? Makan. Siap. Makan naon yuk. Wah, iya benar. Itu di tenda masih banyak tuh kalau kurang.